Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Haji Muhammad Nurdin Amin mengajak semua kita untuk like and share video dakwah dai dan para ustaz, para mubalig, semua orang. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi hadana lil hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Bapak Dr. Haji Impun Siregar MA, yang kami hormati Ketua Pojawas Tingkat Dasar Kementerian Agama Kota Medan Bapak Haji Ismail Sitompul MA, yang kami hormati Koordinator Pengawas Madrasah Tingkat Dasar Kementerian Agama Kota Medan Ibu Asma Lailani SPD, yang kami hormati seluruh pengawas Raudatul Anfal Kementerian Agama Kota Medan, yang kami hormati pimpinan wilayah Ikatan Guru Raudatul Anfal Sumatera Utara Ibu Dr. Anda Hajah Hayatun Marniah MPD, yang kami hormati pimpinan daerah Ikatan Guru Raudatul Anfal Kota Medan Ibu Dr. Anda Hajah Ernawati Lubis dan seluruh pengurus, yang kami hormati kepala sekolah beserta guru-guru Raudatul Anfal Sekota Medan dan anak-anak RA beserta peragaan manasik haji RA Sekota Medan yang kami sayangi, dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala beriring salam dan selawat kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkenankanlah acara pembukaan peragaan manasik haji Raudatul Anfal Sekota Medan yang kita laksanakan pada tanggal 14 September 2022 bertempat di Asrama Haji Kota Medan akan segera kita mulai. Hadirin yang kami hormati, sebelum memulai seluruh acara kita, mari sama-sama kita mengawali kegiatan kita pada hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalaulah pergi Tanjung Keramat anak manis jangan diangkat, bersama kita memohon rahmat semoga majelis mendapat berkat. Acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Buya Dr. Haji Nurdin Amin SH, SHLC MA. Kepada Buya kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami mengajak kita semua untuk sama-sama fokus kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan baik, anak-anak kita sehat-sehat, kuat dalam berkah dan ridha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi hari yang sejuk ini kami bersimpuh di bawah duri kekuasaan-Mu. Wahai yang maha penyayang, sayangilah anak-anak kami ini, sayangilah guru-gurunya, sayangi juga oma-omanya, sayangilah kami ya Allah dalam berkah dan ridha-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa omak dan ayah kami yang telah mengasuh kami sejak kecil dengan repot dan susah. Mungkin mereka dulu pernah lalai mengabdi kepada-Mu karena mengasuh kami waktu kami kecil dulu. Ya Allah, sayangi omak dan ayah kami, atuk dan nenek kami ya Allah. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah anak-anak kami ini menjadi pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Allah, pemimpin-pemimpin negeri kami, agar mereka menjadi pemimpin yang jujur dan amanah, membawa negara ini menjadi negara yang maju, menjadi negara yang benar-benar mensejahterakan rakyatnya. Ya Allah, ya Karim,
sampaikanlah anak-anak kami ini ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umrah, ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Ya Allah, kami yang berhadir pada hari ini dengan sesungguh hati kami bermohon kepadamu, sampaikan juga oma-omanya, ayah-ayahnya, guru-gurunya, dan kami semua yang hadir di sini untuk sampai ke Makkah Al-Mukarramah menunaikan ibadah haji dan umrah dalam berkah dan ridha-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah acara kami hadir di sini mendapatkan berkah dan ridha-Mu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Buya Dr. Haji Nudin Amin SH LCMA yang telah memimpin doa kita pada hari ini. Semoga seluruh doa-doa kita didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita pada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pengarahan sekaligus membuka acara peragaan manasik haji anak-anak Raudatul Aqwa Sekota Medan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Impun Siregar Kepa selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan hadir bersama kita Ketua Pokjawas Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Medan Bapak Haji Ismail MA beserta seluruh pengawas madrasah baik di tingkat dasar maupun lanjutan yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati hadir bersama kita Ketua IKRA Ikatan Guru Raudatul Aqwa Provinsi Sumatera Utara Ibu Hayatin Mahdiah. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua IKRA Ikatan Guru Raudatul Aqwa Kota Medan Ibu Ernawati Lubis beserta seluruh pengurus IKRA Kota Medan dan kecamatan yang hadir pada kesempatan ini. Dan juga hadir bersama kita yang sama-sama kita hormati Ketua Kelompok Kerja Raudatul Aqwa Ibu Musnedi beserta seluruh pengurus. Kemudian yang saya hormati Kepala Bapak Ibu Kepala RA RA Sekota Medan yang hadir pada kesempatan ini. Dan juga Ustadz yang sama-sama kita hormati, Ustadz kita yang telah membacakan doa tadi, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Dan Bapak Dr. Amin Nurdin Amin Nurdin Amin LCMA ya. Kemudian yang sama-sama kita hormati, yang saya hormati seluruh orang tua santri-santriwati, wali santri-santriwati yang hadir pada kesempatan ini. Dan juga yang saya hormati para tenaga pendidik, tenaga pengajar, dewan guru, RA Sekota Medan yang hadir pada kesempatan ini. Dan juga anak-anak kami yang kami sayangi, yang kami cintai, generasi penerus bangsa selaku peserta peragaan manasik haji Sekota Medan yang hadir pada pagi hari ini. Pertama sekali tentu sama-sama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini di hari yang sangat bersahabat ini, saya lihat ini ya tidak terlalu panas seperti semalam ya, kita masih diberi kesehatan
kesempatan kepada kita semua, anak-anak kami sekalian, kita bisa berhadir di tempat ini dalam rangka peragaan manasik haji tingkat Raudhatul Adfan TK ya, Sekota Medan. Tentu mudah-mudahan harapan doa kita semoga acara kita ini mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan harapan doa kita semoga anak-anak kami sebagaimana yang didoakan tadi menjadi anak yang soleh dan soleha ya. Dan juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nantinya. Oh, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami sekalian, tentu kami selaku kepala kantor Kementerian Agama Kota Medan mengucapkan ribuan terima kasih atas kerjasama kita semua, atas kebersamaan kita, atas kekompakan kita ya, yang hari ini diperakarsai oleh IGRA Kota Medan bekerjasama dengan pengawas, guru, dan juga kepala RA dan juga orang tua, yang mana pada hari ini kita melaksanakan peragaan manasik haji ya, peragaan manasik haji Sekota Medan. Kenapa ini dilaksanakan? Karena untuk anak usia dini walaupun yang namanya haji itu adalah biasanya ya orang-orang yang sudah dewasa kira-kira gitu ya, tetapi ini sangat penting bagi anak-anak kita, mereka paham oh inilah namanya rukun Islam yang kelima ya, mereka harus paham membentuk karakter akhlak ini, dididik mereka untuk bersama-sama. Nah, tengoknya kawannya nanti siapa kawannya, saling apa, menjaga kekompakan. Nah, ini ya. Dan begitu juga mereka paham oh bagaimana tentang haji, setiap tahun ada haji walaupun setiap tahun itu ya 20 tahun lagi ya. Saya doakan juga bapak ibu tenaga pengajar, orang tua, kalau bisa nanti bisa ya, mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji, tapi dengan syaratnya didaftarlah dulu Bu ya, walaupun tanda apa sekarang ini waiting list itu sampai 20 tahun, tapi jangan apa, nanti bisa cepat ini kita lihat ya. Nah, mudah-mudahan bapak dan ibu dimudahkan rezeki ya, bisa melaksanakan ibadah haji. Dan anak kita ini pun juga ini supaya mereka ini paham tentang haji. Dari sejak usia dini diperkenalkan dia oh ini haji, oh yang ini beginilah tawaf itu, beginilah oh umroh itu, beginilah yang apa namanya sa'i. Nanti akan disampaikan oleh para mutawif kita nantinya oh ini apanya ya. Jadi mereka ini masih berhayal-hayal ini apa itu haji, berangkat diajankan ya, diajankan pulang rame-rame diberangkatkan. Mereka nanti akan kita didik mereka ya, inilah harapan kita bapak dan ibu ya, kullu mauludin yuladun ala fitrah ya, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, tidak ada dosa, fa bawahu yuhawidani au yumajisani ya, maka orang tuanya lah ya yang membuatnya Yahudi Majusi. Kalau kita tidak didik anak kita mulai dari kecil, kita bisa saja terjadi nanti orang-orang yang pembangkang Nasrani, Yahudi dan sebagainya. Yahudi itu adalah pembangkang ya. Wal yasallaji law taruku min hubbihim juriyatan di aman khofu alaihim, hendaklah kamu merasa takut meninggalkan anak cucu keturunan kamu orang-orang yang lemah iman. Jadi harapan kami kepada anak kami ya, semangat ya. Beginilah nanti kira-kira pelaksanaan ibadah haji itu ya. Harus kompak, bersama-sama bertalbiyah memuji Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan anak kami diberi kekuatan lahir dan batin, begitu juga orang tua, begitu juga kepala madrasah, kepala RA, begitu juga guru-gurunya, harus kompak kita bagaimana untuk meningkatkan kualitas Raudhatul Adfal Sekota Medan. Ini hari ketiga ini Ibu ya. Terakhir lebih kurang 4.000 siswa-siswi kita melaksanakan peragaan manasik haji. Seminggu yang lalu juga TK umum juga dilaksanakan di sini. Jadi jangan kalah kita nanti yang RA ini dibandingkan dengan TK umum.
ya. Semua anaknya, semua orang tua pasti menginginkan anaknya baik, kan kayak gitu. Jadi supaya diminati oleh masyarakat, tentu kita kualitas kita harus kita tingkatkan. Jadi selamat melaksanakan peragaan manasik haji dan mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Saya rasa inilah yang dapat saya sampaikan, karena panjang-panjang pun nanti saya sampaikan arahan ini, anak-anak kita ini juga sabar lagi. Walaupun memang haji itu penuh kesabaran, ya harus sabar. Di uji kesabaran itu, ini pun baris ini semua, orang tuanya juga perlu kesabaran, apalagi guru-gurunya ataupun kepala RA-nya ya. Saya rasa inilah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf, mungkin dalam penyampaian ini ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, dan juga di hati kita semua anak kami sekalian. Ya, mohonlah kiranya kami dimaafkan. Maka mari kita buka acara ini pada hari ini, hari Rabu, tanggal 14 September tahun 2022, acara kegiatan peragaan manasik haji tingkat Rodotul Advan hari ketiga, dibuka secara resmi dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, keselamatan, kekuatan lahir dan batin, kebersamaan, kekompakan kepada kita semua, dan khususnya anak kami ya, santri-santriwati, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleha sebagai generasi Qur'ani untuk masa depan. Inilah yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan nanti ada yang kehilangan rombongannya. Nah, ini harapan kami ya, keloter hilang ya, rombongannya kesasar nanti. Kalau ada yang kesasar, tolong. Kalau ada yang nangis-nangis juga nampak, ya, tolonglah siapa pun gurunya, didatangi aja, bawa aja ke sini. Karena biasanya banyak yang kesasar saya lihat. Ya, nah, yang kesasar adalah pula bingung dia. Kita pun gitu juga dulu ya, sama aja itu sebetulnya. Takut. Mereka udah ngapain, udah hebat ini, berani. Iya, kalau awak dulu ngomong sama orang pun takut nyawa dulu ya, sama aja ini. Ya, generasi-generasi masa depan ini ya. Jadi tolong dijagaan masing-masing ya. Jangan pernah ada pikiran pula gara-gara anak apa satu orang akhirnya buyar semuanya ini. Tolong kita jaga ya. Jadi saya rasa itu, dan dilanjutkan dengan ya pelepasanlah kita ya. Hadap kanan, gerak. Oke, hadap kanan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Himpun Siregar MA selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan yang telah berkenan memberikan pengarahan sekaligus membuka acara. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita buka, kita lepaskan ya, dan ucapkan bismillahi Allahu Akbar kepada rombongan Safira Hairan di Medan Sunggal. Dipersilakan ya. Ya, jalan ya, selamat. Selamat jalan Safira. Ya, selamat jalan ya rombongannya. Selamat berangkat, selamat ke rumah masing-masing. Medan Sunggal. Ya. Selanjutnya Miftahul Huda dari Medan ya. PT ya. Ya, sehat walafiat. Ya, ini dari Miftahul Huda, kunci ya Huda, petunjuk ini masjid. Santriwatinya. Huda siap, sudah bisa bertalbiyah. Mata kuat ya, coba ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Udah jalan ya. Berangkat niat melaksanakan ibadah haji. Kloter 116 Miftahul Huda Medan Helvetia. Selanjutnya kami panggil MH Sultan Nul Fadila dengan nomor kloter 114 yang berasal dari Medan Marelang. Ya, Sultan Nul Fadila. Ya. Siap-siap Adam Hawa. Jadi, mudah-mudahan jadi sultan ini ya, penguasa, pemimpin.
Sultan penguasa. Ya, dari Medan mana, Bu? Medan Medan yang cukup jauh peloternya ya, termasuk paling jauh juga rombongannya ini ya. Ya. Jadi siapa yang bisa? Sama-sama ya. Kita kumpul saja. Lapai kamu. Lapai kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Pasang niat ya. Pasang niat yang bagus. Sultanul ya. Fadilah Medan Marilan dengan kloter 114. Selanjutnya era Adam Hawa dari Medan Amplas kloter 118. Ya, ada. Adam Hawa ini. Ya. Era. Era Adam dan Hawa. Medan. Medan Amplas ini ya, Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Hawa, kasih sayang ini. Ya. Jadi, udah. Siapa apanya? Ketua rombongan bisa? Sama-sama ya, yuk. Halo. Satu, dua, tiga. Medan Tembung 117 Al-Hidayah. Medan apa ini? Medan Tembung, Pak. Medan Tembung ya. Al-Hidayah. 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 Nah, kita berangkatkan ini dengan semangat ya. Nah, siapa banyak? Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat jalan ya. Allahu Akbar. Lanjut selanjutnya RA Fatimatur Ridho. Fatimatur Ridho dulu, Bu, bentar. Fatimatur Ridho dulu, sebentar. Fatimatur Ridho. Iya, Fatimatur Ridho dari Medan Tembung. Nomor kloter 122. Paling banyak tugas apanya nih ya? Rombongannya nih ya. Fatimatur Ridho dari Medan Tembung. Eh? Buka-buka bandeng nih. Ya. Ya. Jadi ya, coba talbiyah ya, siapa yang apa? Kuat suaranya. Ini, jangan apa ya? Jangan takut. Sama ya, sama. Ya. Sama-sama semuanya ya. Sama-sama semuanya bertalbiyah. Ya, itu bacaan talbiyah. Ya, kepada pimpinannya ya anak kami. Sama ya. 1 2 3. Labbaik Allahumma labbaik. Allahu Akbar. Selamat jalan. Ya Allahu Akbar. Semoga sehat walafiat melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji di asrama haji. Medan ya. Tembung. Nah. Baru saja berangkat. Batunya jatuh, Nak. Ya, hati-hati ya. Selanjutnya RA Uminanda dari Kecamatan Medan Tengah. Kloter 119 untuk persiapan. Fatimatur Ridho berapa jumlahnya ini? Fatimatur Ridho 128, Pak. 100? Banyak, Pak. Iya, banyak muridnya. Mudah-mudahan kembali 100. 129 ya. Berangkat 109 pulang ke tanah air ke rumah masing-masing 129. Iya, inilah di RA Uminanda Kecamatan Medan Tengah dengan nomor kloter 119 yang akan segera diberangkatkan. Coba. Ya. Allahu Akbar. Selanjutnya kami mintakan. Iya. Ya. Syifa Aulia sebenarnya, Bu. Syifa Aulia dulu. Syifa Aulia dulu. Agak bersabar juga rombongan lainnya. Ya, mohon bentar ya, Bu. Sabar ya, Bu. Syifa Aulia, setelah itu baru RA Melati baru Indonesia.
Musdalifah. Ini lagi di Musdalifah ini. Iya. Persiapan kita. Itu padat di sana. Ya, sudah padat. Itulah cobaannya. Ini Asifa Aulia, Polonia Medan. Medan Polonia 121. Termasuk dekat juga ini, ya. Tuan rumah, ya. Sama-sama. Labbaik Allah. 1, 2, 3. Labbaik Allah. Labbaik Allah. Melati baru setelah itu yang dari Medan Belawan. Medan Belawan. Ini Medan Belawan jauh ya. Medan Belawan. Medan Belawan RA Melati. Ini dan RA Melati. Melati ya. Nah, siapa yang apa ini? Ada? TPHI-nya. Nah, sama-sama ya. Sama-sama. Ya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Selamat jalan. Selamat jalan. RA Melati ya. Cukup banyak juga kita lihat RA Melati dengan tanda kacu warna hijau. Kalau kesasar nanti tengok kawannya ya. Memberi rahmatul hidayat dengan nomor 123. Ini biasanya naik kapal laut ini. Lama Pak sampai kapal laut. Lama sampainya ya. Jadi naik pesawat aja kita ya. Nah, coba siapa yang membuat? Bismillahirrahmanirrahim. Selamat jalan. Selamat jalan. Ya. Kloter 123 dari Medan. Kloter yang paling jauh. Rombongan yang paling jauh. Kami minta RA Yusri ya. Bapak ke sebelah sini aja Pak supaya ini. Sudahlah. Oh, sudah. Bapak sudah. Kami minta untuk terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Bapak Dr. Haji Impun Siregar MA yang telah memberangkatkan anak-anak kita. Selanjutnya akan bergantian. Kami persilakan Bapak untuk istirahat sejenak. Iya, selanjutnya akan dibuka oleh Bunda kita, Dr. Anda Haja Ernawati Lubis. Oke, sama-sama ya. 1, 2, 3. Luis melepas keberangkatan RA Yusri ya dengan nomor kloter 124. Selamat jalan sayang, selamat menunaikan ibadah haji. Semoga menjadi haji dan hajah yang mabrur. Selanjutnya bersiap-siap RA Aslamia Kecamatan Medan Tuntungan dengan nomor kloter 125. Ibu Hajah Hayatul Madiyah mana? Ibu Hajah Hayatul sini. Ya, selanjutnya kami mintakan kesediaan Ibu Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Guru Raudatul Anfal Sumatera Utara. Yuk, sama-sama kita. Untuk pelepasan anda kita. Yuk, sama-sama talbiyah ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 125 RA Islamiyah baru saja diberangkatkan oleh Bunda kita, Bunda Dr. Anda Haja Haitun Maria MPD. Terima kasih Bunda. Selanjutnya RA Al-Hamim dari Medan Area. Oke, talbiyah dulu kita ya. Ya, sama-sama kita ya. Senang sekali Ibu pembina yang langsung, pengawas yang langsung membuka. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah,
Yang baru saja diberangkatkan, kami ucapkan selamat jalan, selamat menunaikan ibadah haji. Semoga menjadi haji dan hajah yang mabrur. Bersiap-siap, RA Ikhlas yang 1, Kecamatan Medan Kota, dengan nomor kloter 127. Oke, kita talbiyah dulu ya, anak-anak sekalian. Hafal semua kan, labbaik Allahumma labbaik. Oke ya, ya sama-sama ya, 1, 2, 3. Dari RAA Ikhlas yang 1 Medan Kota. Oke. Bersiap-siap RAA Anbata dengan nomor kloter 128. Oh, iya. Kecamatan Medan Sungguh. Pengawasnya langsung yang akan melepas keberangkatan Ananda kita. Tanggih Ibu Asma. Masih Ananda ya semua ya anak-anak ya. Bisa kan? Sama-sama kita ya. Labbaik Allahumma labbaik ya. Oke, sama-sama kita ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ibunda Asma Laili SPD. Talbiyah. Ibu Asma Laili SPD. Kala-kala baik innal hamda. Iya. Melan. Iya, oh sampai ke sana. Mana tadi? Langsung aja. Banyak ini. Umi. Iya maju. Oke. RA Pajar 129 dari Medan Deli. Langsung di lepas keberangkatannya oleh kepada orang tua murid supaya jangan merapat ke sini, tolong pengertian kita ya, bukan kami mengusir, tolong pengertian kita supaya jangan merapat sekali ya, karena akan berpengaruh panas ya. Al-Ikhlas Helvetia Medan Helvetia. Bapak ayo langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, berangkat saya 132 berangkat. 132, kloter 132 baru saja berangkat selanjutnya. Innal hamda laka wa mu'min. Sabar ya, komentar ibu ya. Ayo langsung saja. Bu, barisannya jangan dibuat dua, satu ke belakang bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Medan Helvetia sudah berangkat, selanjutnya ya, sesuai dengan kloternya ya, sesuai dengan nomor kloternya. 135. Ah, ya bentar ya saya. Sudah. Bentar ya.
ya sayang ya. Kayak dibilang Pak kepala kantor tadi ya, kepala kantor tadi sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan. Talbiyah. Selanjutnya 131. Ya, sambil berjalan talbiyah langsung. Helvetia, Gapetka. Rahman Islamiyah, Anugrah. Siapa ini? Cetel itu Anugrah siapa itu? Udah, semut. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat sayang. Oke, setelah ini ibu ini yang kopi, setelah ini baru nih, baru kita mulai lagi dari awal. Oke, ya. Sambil jalan sambil talbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya. Oke. Marniatul Huda. Selanjutnya Bulog. Oke, debu Bulog. Abis itu hurt yang 137, baru yang 133 ya. 133 dulu, baru 137. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan sambil talbiyah. Kami minta Ibu Hafni kesediaannya untuk melepas keberangkatan anak-anak ini. Ya, selanjutnya ya yang 133 tadi, Bu. Ini siapa? Oh, ini TK Bulog tadi. Setelah TK Bulog baru 133 ya, Bu ya. Dia nanti dimajukan. Cepat ini di sini cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Ini kan masih satu paket itu kan, Bu? Nah, ini masih satu paket yang bisa. Mana lagi ini? Ini 133 yang akan berangkat. Oke. Okay. Sabar ya, Mama. Sabar ya, sayang ya. Ya. Ini 137 setelah ini nih. Iya. Udah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Allahu Akbar. Ya, selanjutnya 137. Bersiap-siap. Sambil talbiyah ya. Berjalan sambil talbiyah. Kan. Ayo. Allahu Akbar. Masya Allah. Dari Medan Polonia dengan nomor kloter 108. Ayo, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik.
Gak apa-apa, gak apa-apa, Mbak, gak usah dibuka. Lepas untuk melaksanakan ibadah haji. Nomor 108. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lepas bismillahirrahmanirrahim tadi telah menandakan keberangkatan anak-anak kita dari Yerbun dan Polonia dengan nomor kloter 108 yang telah dilepas keberangkatannya oleh Buya kita Haji Ismail Sitomul MA. Selamat jalan menunaikan ibadah haji, semoga menjadi haji dan hajah yang mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin. Kembali seluruh jamaah yang mendekat lo ramai kali Pak ya, ramai kali, ramai kali murid ya. Sudah mendekat nampaknya ya, ya, ya. Nomor kloter 104. Kecamatan Medan Jenar. Iya. Ina Anda Bani. Allahu Akbar. Kloter 104 dari NA Aisyah. Aisyah Medan Jenar, kami berangkatkan untuk melaksanakan haji dan umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nafas bismillahirrahmanirrahim tadi telah melepas keberangkatan Anda kami calon jemaah haji dari RA Aisyah Kecamatan Medan Jenar dengan nomor kloter 104. Selamat jalan sayang, selamat menunaikan ibadah haji, semoga menjadi haji dan hajah yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Pelan-pelan. Cepat lari. Ayo. Sama-sama di sini, selamat datang Bapak. Selamat datang Ibu. Senang hatiku sudah datang pengawas-pengawasku. Bapak kemana, Bapak? Ini ada salah satu pengawas untuk mengisi haji anak-anak RA Lodo Tuanpa. Jalan pintas. 109. Baru saja mendarat dan langsung menuju ke pentas kehormatan untuk lepas keberangkatannya dari TK Pelita Harapan Deli Serdang, Masya Allah, Kecamatan Sunggal Deli Serdang. Ikut rame-rame. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik.
Jangan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. RA Pelita Harapan nomor 109 kami berangkatkan untuk melaksanakan haji dan umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru saja memberangkatkan ananda kita dari TK Pelita Harapan dengan nomor urut 109. Selamat jalan sayang, selamat menunaikan ibadah haji. Semoga menjadi haji dan hajah yang mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin. El Sharifah dengan nomor kloter 110 sudah hadir di depan pentas. Hormatan. Sudah siap ikut aku cepat ikan tak ayo. Labbaik Allahumma labbaik. Innal hamda wa ni'mata lakawalmuk la syarika lak. Ayo sini cantik sama ibu. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda Bismillahirrahmanirrahim. Selamat jalan kami ucapkan kepada ananda kami dari El Sharifah dengan nomor kloter 110 untuk menunaikan ibadah haji. Selamat jalan sayang, selamat menunaikan ibadah haji. Semoga menjadi haji dan hajah yang mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin. Hidayah, era hidayah. Selamat datang RA Al Hidayah dari Medan Selayang dengan nomor kloter 111. Ya, ikut atau ya? Ya, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda. Innal hamda. Kloter 111 dari NA Al Hidayah Padang Bulan Medan Selayang kami berangkatkan untuk melaksanakan haji dan umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bismillahirrahmanirrahim. Telah keberangkatan ananda kami dengan nomor kloter 111 dari RA Al Hidayah Medan Selayang untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Selamat jalan sayang, selamat menunaikan ibadah haji. Semoga menjadi haji dan hajah yang mabrur. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kloter 105 kami persilakan untuk melaksanakan haji dan umrah. Bismillahirrahmanirrahim.
105 baru saja diberangkatkan oleh Bapak kita Haji Ismail Sitompul MA. Selamat jalan sayang, selamat menunaikan ibadah haji. Semoga menjadi haji dan hajah yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Kada sayang. Yang gitu ya, Pi. Ini video sekalian foto. Satu, dua. Iya kak, sabar. Tahu. Habis itu baru ini Ihsan Mulia. Ya Bu, awas masuk parek anaknya Bu, awas. Hati-hati kok. Hati-hati kok. Ya. 141. Era Nurul Hasanah wa Barokah. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Yang tadi 43 Bu udah jalan. Yang jalan 43 ada 42 baru setelah ini kali ini sayang ya. Oke. Okay. Ya, RA Al Islam dengan nomor kloter 142 dari Jalan Halat Medan Area. Allahu Akbar. Iya, selamat jalan. Lanjut RA Ihsan Mulia Kecamatan Medan Helvetia 144. Masya Allah, bisa langsung berangkat sayang. Semoga menjadi haji dan haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut RA Darul Hasanah dengan nomor kloter 145 akan segera kita berangkatkan Kecamatan Medan Deli. Bismillahirrahmanirrahim. Baru saja memberangkatkan anak-anak kita kloter 145. Selanjutnya kloter 146 berasal dari RA Al Kausar Medan Barat. Ya kawal mula syarikalat. Ya, Ibu Asma Lailani akan kembali membuka. Iya. Enggak jalan. Alhamdulillah, semoga menjadi hajat yang mabrur yang layak. Kami persilakan kepada Bunda Nur Hakmi untuk melepas keberangkatan anak-anak kita. Akbar. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Akbar. 48 saja berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menyenangkan. Ganteng anak soleh bisa bacakan saya? Bisa. Lapaik Allahumma lapaik, lapaik asarika, lapaik Allahumma lapaik, inna hamda, wa nikmata,
nomor WA-nya mana tahu. NAU yang bisa menang medan dan akan diberangkatkan oleh Bunda kita, Bunda Berhak nih. Botol 59. Bismillahirrahmanirrahim. Kloter 159. Selamat jalan saya, selamat menunaikan ibadah haji. Semoga menjadi haji dan hajah yang mabrur. Amin. Ya, selanjutnya RA Alfalis Kecamatan Benang Sunga dengan nomor kloter 160 akan segera berangkat. Ya. Target. Labbaikallahumma labbaik. Diberangkatkan oleh Bunda Nur Hardi. Iya, semoga menjadi haji dan hajah yang mabrur. Amin. Ayo, Sam. Wani. Mana yang mau ikut bingung. Iya, selanjutnya. Iya. Medan Denai. Alia Syria. Medan Denai. Ya. Ya, ini nih. Tuh, ini. Medan Denai. Ayres. Bismillahirrahmanirrahim. Baru saja berangkat untuk menurut Kalakala baik innal hamda. Jadi haji dan haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Hati-hati di jalan ya sayang ya. 162 dari RA Al Ittihad ya, Kecamatan Medan Perjuangan. Ya amin ya rabbal alamin. Akan dilepaskan keberangkatannya. Berangkat al-ittihadiyah dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Iya, bismillahirrahmanirrahim yang dibacakan oleh Bunda Elmi Hardi SAG tadi melepas keberangkatan ananda kita dari RA Al-Ittihadiyah Medan Perjuangan. Selamat jalan sayang. Selamat menunaikan ibadah haji. Semoga menjadi haji dan hajah yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Kecamatan Medan Marela 100
165. Salsabila, oh ya Allah. Ini ibu yang mau lepas keberangkatan harus berpindah-pindah ya bu. Iya. Iya. Ah ibu kembali pindah. Si ibu atau orang lain? Iya. Iya, talbiyah dulu pak, talbiyah dulu. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ayo kakak, maju maju kakak. Iya, sama-sama ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak, labbaik. Iya, mulai dari tadi. Terus 65 akan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru saja melepaskan keberangkatan Salsabila 165. Selamat jalan saya. Selanjutnya R.A. An-Nur dengan nomor kloter 166 akan segera diberangkatkan. Alhamdulillah luar biasa. Persilakan pas keberangkatan anak-anak kami. Sudah? Iya. R.A. An-Nur kloter 166 baru saja diberangkatkan oleh Bunda Nur Wahni untuk melaksanakan ibadah haji. Masya Allah. In hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika. Selanjutnya kloter Medan Kota yang akan diberangkatkan oleh Bunda. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik syarika lak labbaik. Labbaik syarika lak labbaik. Innal hamda. Selanjutnya ini dia kloter 187 akan diangkatkan oleh Bunda Elmi Hadi. R.A. Ulumul Quran, semangat. Mari kita berangkat menunaikan ibadah haji walaupun dalam manasik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Bacakan oleh Bunda Elmi Hadi sagitanya. Menandakan keberangkatan anak-anak kita calon jemaah haji dengan kloter 187. Selamat jalan sayang, selamat menunaikan ibadah haji. Semoga menjadi haji dan haji yang mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin. Baca satu. Umma labbaik, labbaik la syarika labbaik. Innal hamda wa ni'mata. Pesawatnya delay. Ih, Masya Allah gantengnya. Labbaik Allah. Al-Hidayah. 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 Labbaik Allah. Labbaik Allah. Berangkat enak meninggalkan orang tua ya sayangnya. Yuk, akan dilepas keberangkatannya oleh Bunda kita, Bunda Elmi Hadi S.A.G. Mari kita berangkat sama-sama.
Adi macet, aduh, waduh, adi macet, aduh, aduh, si komo lewat. Bukan Pak yang belakang baru datang, Bapak jangan jangan baperan. Hati-hati di jalan ya, jangan lasak di pesawat. Di pesawat tak boleh lasak tuh, kena marah. Nanti kami kok sempat menalik di dalam pesawat. Aduh, oi. Dan sampai pembagian jam-jam dari Una Bu Enurdin. Bu Enurdin kemarin pulang umroh. Amin. Hah? Ditanya sama siapa? Dikit. Di live banyak pesertanya. Ditanya siapa? Di tahun depan. Tahun depan banyak pesertanya. Tahun depan. Tahun depan. Bu, berapa peserta? 9. Ada kurang, Pak. Karena yang datang ya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Aktifkan lonceng notifikasinya. Jika tidak suka, dislemen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.